Dari Enterprise Space Tribe atau Base Coworking Space, sebuah tempat kerja bersama, baru saja diresmikan di Bilangan Jimbaran Badung. Soft opening coworking space yang turut dihadiri oleh sang pemilik, yakni Desak Putu Murni ini, dikemas dengan suasana santai yang memungkinkan para tamu untuk berbaur dan ngobrol seputar bisnis bersama kawan baru. Suasana semakin seru saat memasuki sesi presentasi oleh sejumlah tamu yang ingin mempresentasikan bisnisnya, diantaranya Susila Ian Dharma, sekelompok mahasiswa dari Bali Utara. Tak ketinggalan Sri Krishna Catering dan Bali Bengong yang berbagi di sesi pertama. Menyediakan paket harian, mingguan, dan bulanan, Base Coworking Space memiliki 3 konsep utama, yakni komunitas, kolaborasi, dan konektivitas yang dinilai akan memicu ide-ide kreatif. Berbagai fasilitas menarik pun ditawarkan Base Coworking Space, mulai dari ruang pertemuan yang dapat diatur sesuai keinginan, area bar, pojok gym, ruang hiburan yang dilengkapi LED TV dan PlayStation, kawasan sofa untuk diskusi lebih hangat dan intim, smoking room, hingga pantry bagi pengunjung yang ingin memasak atau sekedar membuat secangkir kopi. Di sisi lain, terdapat 2 balkon yang masing-masing memamerkan kemegahan patung Garuda Wisnu Kencana dan pemandangan khas perkotaan. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.